Mas, ini tiketnya ya, tempatnya? Kenapa? Tempat beli tiket di sini. Mau ke mana? Rangon Hill. Oh iya. Masih jauh Mas ya? Kalau dari sini 200 meter Pak, itu udah kelihatan atasnya. Ke atas naik ya? Iya, naik ntar ke sini. Oh iya. Masih ya? Ya 10 ribu Pak. 10 ribu. Ada tiketnya enggak? Mana sepeda? Apa lagi tuh apa tuh? Tiketnya habis Pak. Udah nggak usah pakai tiket nggak apa-apa. Nggak apa ya? Ada uang pas Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ini loh. Ada 5 orang yang masuk tadi. Goceng, enggak apa-apa. Kayaknya nah. Pernah kenal deh. Saya itu yang iya yang di bawah itu. Iya, saya yang yang mau ngajakin saya ke ini. Iya, tak lewat sini bisa. Bisa lewat sini ya? Iya, maksudnya. Jalurnya ke sini. Saya mau ngambil foto aja dulu. Nah, nih, digambar di atas kalau kayak ini. Kan jalurnya ke sini. Kita treknya ketemu tanjakan di sini. Terus ntar di atas, abis itu landai, ketemu tanjakan kecil-kecil, tanjakan terakhir di kawah mati ntar. Kawah mati ya? Berarti ada tiga tanjakan Pak. Lewat sini ntar, ya Rangon Hill. Tos. Oke. Ini pemandiannya nih. Ada ya? Nih. Oh iya. Trekking lagi ke atas. Iya. Pokoknya kita mau ngambil gambar aja dulu. Siap. Habis ini kena batu terus kaki. Jepak, aduh, sial. Eh Mas ya. Oke guys, sekarang gue udah nyampe di Rangon Hill ya guys. Jadi gue mau keliling-keliling dulu, meskipun kaki gue rada sakit karena tadi kena insiden sedikit ya. Aduh, bener-bener. Ini jalannya trek naik ya. Nah, kita bakal coba naik dulu ke atas. Nah guys, ini treknya naik ke atas ya kita ya. Ini udah ada jalannya nih. Aduh, mana kaki lagi sakit ini. Nah buat kalian yang mau diet, ini rutenya cocok nih buat kalian yang mau diet ya. Aduh, gue aja ngos-ngosan ini. Kali aja perut gue bisa kecil. Gue baru pertama kali ini kesini ya. Kata temen, tempatnya keren banget. Tapi gue gak tahu sekeren apa sih Rangon Hill. Buset guys, treknya masih jauh. Ayo semangat bro. Waduh buset dah. Kalau udah ada pelang kayak gini ya, berarti ini treknya masih jauh banget. Ya iyalah, pakai nanya lagi ya guys. Capek ya, ya iyalah.
Gila treknya. Gila guys, treknya guys. Gue kalau kaki gue nggak sakit, nggak apa-apa sih. Berhubung kaki gue lah sakit ya, tapi gue nanggung banget gue kesini. Nah guys, gue udah nyampe di atas nih. Tapi mungkin di atas masih ada lagi kali ya. Ini ada yang baru gue datangin ini kayak jembatan gitu ya. Jembatan gantung. Gue belum nyoba-nyoba ini. Masih capek. Nah guys, ini jembatan gantung ya guys. Jadi siapa saja pengunjungnya boleh menikmatin salah satu fasilitas yang ada di Rangon Hill ini ya guys. Nah seperti masnya ini berani dibawa anak kecil. Aduh, bener-bener nekat. Nah guys, sekarang giliran gue ya, mau cobain dulu. Ya, hitung-hitung tes adrenalin. Nah guys, ini posisinya di atas jembatan ya guys. Ini rada-rada di sisi gue, karena jembatannya goyang-goyang gini guys. Aduh. Cuman kita butuh keseimbangan aja ya. Yang penting kita jaga keseimbangan kita ya guys.